Tudingan soal konspirasi di balik wabah virus corona menjadi salah satu perbincangan yang hangat di awal abad 20. Tudingan soal ini pun menyasar sejumlah tokoh dunia, salah satunya seperti Bill Gates. Mengutip pemberitaan BBC, menurut sebuah studi oleh The New York Times dan Signal Labs, teori-teori yang menghubungkan Bill Gates dengan virus corona disebutkan sebanyak 3 juta kali di televisi maupun media sosial antara Februari hingga Juli 2020. Hal itu dilatar belakangi oleh sebuah pidatonya pada 2015 silam yang memperingatkan adanya virus di masa depan. Dari pidatonya itu, muncul tudingan teori konspirasi. Beberapa orang menuduh bahwa Bill Gates sebagai pemimpin kelas elit global, sementara yang lain percaya bahwa Bill Gates memimpin upaya untuk mengurangi populasi dunia. Lantas, mengapa Bill Gates yang menjadi sasaran di balik tudingan teori konspirasi virus corona? Masih melansir dari BBC, ilmuwan politik di University of Miami dan penulis buku tentang teori konspirasi, Profesor Joseph Utsky, percaya bahwa semua itu karena Bill Gates adalah orang kaya dan terkenal. Menurut Joseph, tuduhan orang kaya dan perusahaan besar yang bersekongkol untuk membuat sebuah bencana atau petaka seharusnya tidak mengejutkan. Pasalnya, hal itu telah menjadi amunisi teori konspirasi sejak lama. Meski demikian, ia berpikir bahwa teori konspirasi semacam itu tidak bisa menghapuskan fakta bahwa banyak orang yang masih menyukai mereka. Menurut survei dari Yahoo News dan YouGov, lebih dari 1/4 orang Amerika dan 44% dari Partai Republik percaya bahwa Bill Gates ingin menggunakan vaksin COVID-19 untuk menanamkan microchip di bawah kulit manusia. Pemeriksa fakta di First Dev, Rory Smith mengatakan, seringkali ada kebenaran yang kemudian dikaitkan dengan berkembangnya teori konspirasi itu, meski dengan konteks berbeda. Misalnya, Yayasan Bill dan Melinda Gates mendanai studi yang dilakukan oleh Mi Success Institute of Technology atau MIT tahun lalu dan melihat kemungkinan penyimpanan riwayat vaksinasi pasien dalam pola pewarnaan. Hal itu tidak terlihat secara kasat mata dan bisa diberikan di bawah kulit bersama dengan vaksin. Menurut Smith, sulit untuk memastikan akar dari teori konspirasi. Akan tetapi, ia memperkirakan bahwa internet membuatnya menyebar lebih jauh. Smith menerangkan bahwa teori konspirasi telah berkembang selama pandemi virus corona ini karena banyak orang rentan secara psikologis. Bill Gates pun mengaku terkejut ketika tahu bahwa dirinya telah dituding menjadi tokoh dari teori-teori konspirasi semacam itu. Lantas, apakah benar teori konspirasi ini ada? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih, semoga informasinya bermanfaat. See you.